Okay guys, bertemu kita kembali dalam channel Genju Studio Sales Anda Cek Masa. Tentunya channel YouTube yang memberi Anda informasi, review, tips tentang music gear dan juga software music. Okay guys, video kali ini saya akan review dan juga unboxing produk terbaru daripada Focusrite, yaitu di tangan saya ini sekarang adalah Skylet Focusrite 2i2. Yap, ini adalah produk terbaru mereka yang baru-baru dikeluarkan, yaitu Skylet ataupun Focusrite Skylet generasi yang ketiga. So guys, jadi datangkan dengan beberapa package, yaitu 2i2 yang ada di Zoso Music, ada di 2i2 Solo, ada juga performance pack yaitu 2i2 dan Solo yang pack tuh yang bersama-sama dengan headphone, microphone dan juga beberapa aksesori di dalam. Oke guys, tanpa membuang masa lagi, kita akan unboxing dulu produk ini. Kalau kita lihat di dalam, sama seperti dulu, di sini, website diorang, dan juga mungkin juga kita boleh download beberapa software daripada website diorang juga, macam yang lama juga, sama. Jadi datangkan dengan USB, satu USB ke plugin ke komputer kita. Oke guys, Focusrite generasi ketiga nih, ada banyak dia punya perubahan yang ketara, terutamanya USB Type-C yang kita nampak nih. Yap, ini adalah satu teknologi yang agak baru lah bagi saya untuk siapa-siapa pengguna Skylet, berbeza daripada generasi yang kedua tuh. So, antara mukanya ini. Oke guys, kalau kita lihat dari segi perbezaan ketara daripada generasi yang kedua dan ketiga ini adalah dari segi size. Kalau kita lihat dari atas nih, ini adalah generasi yang kedua, generasi yang ketiga. Sangat berbeza size mereka. Ini lebih lebar, ini lebih kecil. Yang ketiga nih. Kalau di depan pun lebih kurang, sangat berbeza juga. Ini yang generasi kedua. Nampak di sana dia punya toggle switch dia tuh, phantom power. Semuanya switch toggle. Dan juga dia punya indikator monitor studio volume pun warna silver. Ini pun silver. Untuk headphone. Volume monitor. Ini pula dia punya instrumen. Dia ada kita toggle lagi. Dia button semua. So, semua button. Button. Dari monitor semua pun button. Yah, ini pun lebih elegan lah warna hitam. Dia punya volume. Volume control, headphone dan juga monitor volume control. Yap. Sangat berbeza dan ketara sangat berbeza anda. Keupayaannya pun mungkin berbeza. Sangat berbeza lah keupayaan. Sebab saya tahu saya kalau Type-C ini dia punya keupayaan lebih bagus. Mungkin recording punya quality lebih bagus. Generasi pertama dan kedua. Kokap kita punya Focusrite nih ke komputer. Macam biasa. Di belakang nih kita akan input dua nih. Mono cable daripada studio monitor. Dan tentulah, yap, ada perubahan lagi yang baru nih. Yang terbaru nih. Dia tidak menggunakan lagi USB yang biasa tuh. Dia sekarang Type-C. Wow, ini kelebihan terbaru dia. Type-C, so mungkin lebih laju. Ini teknologi baru nih, Type-C. So, memang laju lah Type-C. Ini yang sangat ketara perubahan dia. So, yang lama tuh tidak lagi yang lama tuh. Yang lama itu style-nya macam ini. Style yang lama seperti ini. Ini daripada first generation dan two generation ini. Dia punya kabel. So, yang terbaru ini adalah Type-C. Terus ke ini ke komputer. Dia punya ini pun USB punya logo. So, hijau. Cantik. Sangat cantik lah. Jadi saya sangat cantik. Sangat cantik lah nih. So, ini dia punya antara mukanya nih, ini dia punya studio monitor, ini dia punya volume monitor nih. Di sini kita plugin kita punya instrumen, mono dan juga XLR, stereo pun boleh. Wow, sekarang cantik, dia ada lampu nih. Nah, dia ada lampu. Kalau kita tekan instrumen, dia ada lampu. Kalau kita tekan untuk line, dia ada lampu juga. So, macam biasa indicator light dia sangat cantik, sama juga macam dulu, macam alien saya cakap nih yang ini menyala. So dia menandakan kalau kita clipping
ataupun juga indikator ini, lampu ini yang O-ring ini, menandakan kita clipping. Nah, ini clipping merah, maksudnya clipping lah. Nah, kalau dia hijau, ini hijau, dia kita dalam line signal yang oke. So, seterusnya pun sama juga. Kalau ini pun sama, direct monitor, dulu kan switch toggle, sekarang dia tekan saja. Nah, so, dia ada light lagi di sini, hijau. Wow, memang padu lah, memang padu. Saya suka nih, yang terbaru punya memang cantik. Oke guys, itulah tadi sudah kita ketahui bahwa generasi ketiga keluaran Focusrite, yaitu Scarlett Line ini adalah sangat banyak perbedaan dari segi connectivity, dia punya antara muka yang dulu berbeza daripada sekarang, atau generasi pertama, kedua, berbeza sangat banyak. So, perbedaan yang paling saya sangat teruja adalah dia punya connectivity, yaitu Type-C. Usap umum ketahui, Type-C cable adalah sangat laju. Kelajuan itu sangat penting di dalam recording, sebab buffering agak kurang, dan juga latency agak kurang. So, itulah kelebihan-kelebihannya yang sangat, saya rasa, sangat bagus untuk yang keluaran ketiga nih. Adakah dia ini berbaloi untuk dibeli? Yes, sangat berbaloi. Harga pengenalan Focusrite 2i2, generasi kedua dahulu, lebih mahal daripada ini. Harga generasi ketiga nih, dalam harga pengenalan dia, 709 ringgit saja. Sangat murah daripada yang lama tuh. Generasi kedua, pertama kedua, harga pengenalan 700 lebih. Seingat saya, generasi kedua ini 740 saya rasa. Lebih kurang macam itulah, tak ingat sangat. Tapi memang lebih mahal daripada ini. So guys, dapatkan produk ini guys. Anda tidak akan menyesal membeli. Scarlett memang sangat berpatutan harga dan juga sangat berbaloi dibeli. Sebab quality, review, dan juga testimoni pengguna-pengguna seluruh dunia sangat banyak. Kebanyakan-kebanyakannya produser, home studio, pengusaha home studio, maupun juga yang advance pun ada juga yang menggunakan, walaupun USB macam ini, banyak menggunakannya guys. So, dapatkan produk ini di Zoso Music, KK, Aeropod KK. Diorang ada stok yang performance pack, yang macam ini punya pack, yang cuma ada interface saja, ada stok di sana. So, dapatkan di sana guys ya. Jangan lepaskan peluang ini, jangan lambat-lambat, jangan lengah-lengahkan. Produk ini sangat baik. So, ini review saya hari ini. Terima kasih karena menonton. Jumpa lagi di video-video yang akan datang.